doa doa tiga 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 empat 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 siap berhenti gerak yang benar napas gitu latihan dong ini siap. Juga nih ini juga ini siap non ini bagus nih yang kayak gini nih perempuan tapi keren ya ini juga nggak bisa kerja latihan berhitung coba satu dua tiga empat yang tegas bisa nggak sih coba dari sini ini kelihatan yang ini yang paling kelihatan kamu sebagai ketua kelas ya berikan contoh yang baik siap dan berhitung empat satu dong ini kan dihitung dari sini satu tadi empat tadi sama saya empat kalau gitu jangan cengengesan kalau dari sini dimulai satu dua tiga empat iya tadi saya dalam kondisi siap gerak setengah lencang kanan gerak berhitung berhitung mulai begitu dan berit kamu ngajarin saya siap dan dia ngajarin saya siap dan berhitung saya boleh tanya dan boleh ini satu dulu apa empat dulu ini satu dulu siap saya berhitung satu, dua, tiga, empat. Tuh empat saya diambil di sana, tadi kan saya empat itu. Jangan dibahas dong, itu kan jatahnya dari sana hitung sini jadinya satu. Siap, Dan. Sekarang dalam kondisi siap, saya mengajak Anda untuk latihan rintangan. Siap? Siap, Dan. Ini kurang tegap yang ini nih kalau ditanyain siap atau... Siap atau tidak? Siap, Dan. Siap apaan? Sialan. Siap enggak? Sialan. Maksudnya apa, Dan? Siap, Dan. Oh iya, kok jadi sialan ya? Siap, Dan. Dimulai dari kamu sekarang. Rintangan dimulai. Arto, mulai. Siap. Kayak enggak gitu amat kali jalannya. Sini lihat deh, kakak kelas kamu yang ngajarin. Mulai. Udah kejauhan, udah di situ aja. Lihat matanya dong. Kalau kamu ada penjahat bagaimana? Ada. Siap, Dan. Contoh tuh kayak kakak kelas kamu. Jangan ada yang tertinggal atau segala macam. Siap? Siap. Ya, mulai. Ayo. Bagus. Saya suka. Loh. Celana kamu ketinggalan itu. Loh, sepatu kamu mana? Contoh nih kakak kelas kamu nih. Tadi saya udah ajarin cara jalannya begitu. Bagus. Masih aja kagak ada yang bisa. Perhatiin dong kalau orang lagi mencontohkan. Udah ambil sana, ambil bajunya, ambil. Cepet, sepatunya. Dicontohin begitu pada nggak bisa. Bagaimana caranya kamu bisa? Yang penting feeling aja, Dan. Bagus, kamu kasih contoh dong itu ada di kelas kamu. Saya kasih contoh barusan. Apapun bentuknya, kamu harus dalam kondisi siap? Siap, Dan. Bagus. Saya mohon izin, Dan. Iya. Untuk olahraga lagi, Dan. Bagus. Siap. Siap. Kembali ke tempat. Siap, Dan. Yang lainnya bilang katanya bodoh segala macam. Kamu yang paling bodoh rupanya. Kenapa, Dan? Badan kamu barat-barat itu. Seh, pantesan perih. Aduh. Dapat duit. Tinggal main. Tung. 250. Pokoknya gua taruhan hari ini menang. Oh, lo nantangin gua main basket? Iya. Lo gak tahu gua juaranya? Biar lo juara berapa kali senasional, tetap gua yang menang hari ini. Taruhan kita, taruhan. Ayo taruhan, gua punya duit. Berapa? 250. 250. Sial lo nih yang bayarin nih. Pegang. Udah, 250 lu yang megang. Okay. Lu yang megang, ya. Siap. Kalau lu masukin, dapat tuh 500. Tapi kalau nggak masukin, itu uang dapat gue. Ya? Jadi, iya. Yeah. Siap. Dari manapun juga. Loh, mana ringnya? Si tolol, lu mah gondrong tapi memang rambutnya, matanya lu gondrongin, no. Oh iya, belakang ya.
Oke, bos. Hai, bos. Gimana masuk orang kayak gitu? Yang penting masuk. Kalau itu mah nyangkut. 500.000 rupiah. Kakek gue baru meninggal. Terus secara gue cucu kesayangannya? Oh. Masa gue dikasih cuma motor? Meninggal dapat motor. Oh, bagus. Nggak ada rodanya. Kalau gitu sih lu masih kaget sama gua. Gua nih, ya, temennya bapak gua yang meninggal gitu. Gua dapat warisan. Temen bapak meninggal. Dapat warisan. Apa aja? Dapat rumah, dapat mobil. Gila. Cuman yang jadi masalah gitu, rumahnya nggak ada kamar mandinya. Jadi lu kemana kalau mau ke kamar mandi mesti lari-larian dong? Tetangga. Dia dapat motor. Lu bagus. Gua. Kenapa sih emang lu? Tahu kan bokap gua. Pak Sanusi. Biar tuh. Bokap gua tuh. Tuh kesayangan. Dia paling cinta sama gua. Dia kan bisnis mah banyak di mana-mana. Waktu dia enggak ada umur meninggal. Gue cuma dapat duit 700 juta. Beruntung banget ya. Merendahkan diri, meningkatkan mutu. Tapi gue sedih. Kenapa? Kenapa sedih gila? Gila, kalau gue sudah belanja ya nggak sih? Kita mau shopping ya. Bagaimana nggak sedih? Gue dapatnya 700 juta. Tapi utang bokap gue 900 juta. Dapat utang dong lo. Buat kalian yang pengguna sosmed apapun, sahabat-sahabat Indonesia dan semua generasi komunitas, jangan lupa di subscribe. Lo langsung aja subscribe dan jangan lupa like kita. Di subscribe dan juga di like. Subscribe dan like. Subscribe Eko Mandu Channel. Banyak banget acara-acaranya dan keren-keren. Jangan lupa subscribe dan like. Oke? Di Eko Mandu Channel. Jangan lupa Komando Channel. Komando Channel, subscribe.